Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar nama, bentuk dan cirinya. Gon bahasa Kedah maksud dia cerun bukit. Bukan poligon ini tapi poligon yang kita maksudkan di sini. A plane figure with at least 3 straight sides and angles and typically 5 or more. Okey, itu maksud poligon yang sebenar. Kita nak ingat nama, bentuk dan ciri-cirinya. Untuk bentuk segi tiga, segi empat, tak ada masalah untuk ingat nama dan cirinya. Contoh macam bentuk ini. Okey, ini nama dia segi tiga. Segi tiga. Namanya sendiri pun dah menunjukkan ciri-ciri bagi bentuk itu, iaitu ada tiga bucu dan juga tiga sisi. Begitu juga dengan segi empat. Nama bentuk ini segi empat. Okey, ada segi empat tepat. Right, segi empat tepat dan segi empat sama. Oops. Segi empat sama. Baik, nama ini sudah pun menunjukkan ciri-cirinya. Contoh segi empat, ada empat bucu. Empat bucu dan satu lagi ada empat sisi. Baik, bagaimana dengan bentuk-bentuk ini? Seperti pentagon, heksagon dan juga heptagon dan satu lagi bentuk oktagon. Macam mana kita nak hafal nama dan berdasarkan nama tersebut kita dapat bagi tahu ciri-cirinya. Contoh dekat sini ada gambar dan ada nama, tak ada masalah untuk kamu ingat. Tapi macam mana kalau dalam peperiksaan tiba-tiba diberikan nama bentuk, contohnya pentagon, nyatakan ciri-ciri bentuk pentagon. Kalau kita ingat nama tapi kita tak hafal ciri-ciri, memang kita tak akan dapat jawab. Okey, contoh di sini untuk bentuk poligon. Biasanya bentuk poligon yang mempunyai 5, 6, 7 dan sehingga 8 sisi, dia akan berakhir dengan gon. Okey, biasanya akan berakhir dengan gon. Okey. Contoh nama bentuk ini. Bentuk yang pertama, pentagon. Okey, macam mana nak ingat penta? P E N T A. Ada 5 huruf. Okey. Ada 5 huruf bermaksud akan ada 5 bucu dan 5 sisi. Okey, ingat P E N T A. 1 2 3 4 5. Ada 5 bucu, ada 5 sisi. Yang seterusnya, heksagon. H E K S A gon. Okey. Untuk heksagon kita ambil perkataan S. Heksa. S merujuk kepada 6. Ada 6 bucu. Hey, 6 bucu dan juga 6 sisi. Okey, baik. Bentuk yang seterusnya, hepta. H E P T A. Yang lain masih lagi gon. Okey, bentuk hepta. Tadi heksa, yang ni hepta. T. T merujuk pada 7. Okey. Jadi heptagon ada 7 bucu dan 7 sisi. Nampak tak senang kan? Okey, yang terakhir okta. Okey. O K T A. Yang seterusnya masih sama, oktagon. Okey, macam mana kita nak ingat? Yang ini jangan keliru. Okta bukan Oktober. Kita akan kaitkan nama ini dengan bulan Ogos, iaitu bulan ke-8. Bermaksud
ada 8 bucu dan 8 sisi. Okey. Cikgu harap video ini dapat membantu anda ingat nama dan mengaitkannya dengan ciri-ciri bentuk 2D. Okey. Sekian, assalamualaikum dan jumpa lagi.